Halo kaula muda, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini kita akan mencari black ball lagi. Oke guys, eventnya udah update ya. Di sini Konami memberikan legend secara gratis. Legendnya dari Liga Brazil. Terus ada iconic moment juga dari Juventus, terus klub selection Flamengo, dan yang terakhir POTW. Begitulah guys. Oke, gua akan mulai dari legend Flamengo nih. Kita akan coba kira-kira dapat siapa ya guys. Legenda dari Liga Brazil. Oh ya, bagi kalian yang main di PES Mobile dapat juga nggak guys? Semoga aja sama ya. Oke, ini dia animasi legendnya. Bikin deg-degan nih, siapakah yang akan PES Indonesia dapatkan? Oke, ini dia tentunya black ball kaki kanan. Pakai gelang merah atau tato tuh guys. Siapa nih ya? Bebeto. Oke, berapakah rating legend ini? 85, second striker. Bolehlah ya. Welcome to timnya PES Indonesia. Legend dikasih percuma dong. Seperti inilah ability-nya ya. Biasa aja guys, harus di-upgrade nih. Tapi biarin aja lah, nggak akan gua upgrade. Pengen coba kemampuan dia yang sebenarnya. Ya kalau begitu selanjutnya kita ke iconic moment. Ada 3 kali kesempatan gratis nih. Gini dong, nggak usah coba pakai koin. Jadi kan kita bisa hemat. Ya, di dalamnya ada pemain iconic Del Piero. Rating 93. Terus si Nedved. Kicking power kencang dan staminanya kuda. Very nice. Oke, my friend, langsung saja kita coba. Semoga saja PES Indonesia beruntung. Come on, pemain ikonik, keluarlah. Dan ternyata bukan. Animasinya sudah berbeda. Ya, namanya juga gratisan. Siapakah ini? Wow, ternyata black ball. Oke banget gak tuh? Lumayan guys, siapa nih? Dari Juventus, nomor 5, Arthur. Mantap, berapa ratingnya? 85. Nice lah ya, yang penting gak dapat gold ball sama silver zong nih. Yes, oke, gue pengen cek dulu ability-nya. Seperti ini biasa aja. Tapi gue sangat senang karena black ball. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua ya guys. Please, please, animasi iconic dong. Iconic? Bukan lagi. Dan apakah PES Indonesia akan hoki mendapatkan black ball lagi? Dan beneran black ball, beneran black ball. Gila, dari gratisan loh guys. Kiper Juventus ya, Sisney. Mantep dah, berapa ratingnya? 87. Sumpah hoki banget guys. Oh ya, gua lupa nih, bikin baju kiper di squad PES Indonesia. Ya inilah kemampuannya ya. Bisa gitu ya black ball mulu. Apa jangan-jangan percobaan ketiga ini black ball lagi? Wah, kalau sampai black ball lagi, benar-benar hoki tingkat dewa PES Indonesian guys. Dan animasinya bukan iconic. Apakah black ball untuk ketiga kalinya? Parah sih kalau black ball lagi guys. Dan beneran black ball, beneran black ball. Gila, dari Juventus dong, nomor 10 Dybala. Wah, hari ini benar-benar hoki parah guys. Ini pertama kalinya gue coba 3 kali black ball berturut-turut secara gratisan loh di PES 2021 ini. Mantep banget ya ini kemampuan Dybala. Oke, selanjutnya kita akan coba di klub selection Flamengo. Tetapi kita cek dulu. Di sini 100% black ball, mantap. Dan siapa aja para pemainnya? Ada Gabriel Barbosa. Apakah ada yang biru-birunya? Nggak ada tuh. Next lagi ke bawah, Arasaita, Nothing Blue. Next, Felipe Luis. Masih nggak ada juga, Rodrigo. Lompatan 97. Boleh lah ya. Ke bawah lagi, Everton. High position 95. Oke lah. Terus ada Henrique. Speed 99. Waduh, mantep nih. Gua suka pemain yang cepat. Ke bawah lagi, Diego Alves. Reflexesnya 99. Nice ya. Terus yang terakhir, Gerson. Oke guys, ini dia ya. Mungkin PES Indonesia akan coba satu kali aja nih. Karena gua nggak terlalu minat, lebih baik kita simpen aja koinnya untuk event-event selanjutnya ya kan. Oke, ini dia. Sudah 100% black ball, jadi tidak usah khawatir lagi. Siapakah yang akan PES Indonesia dapatkan? Kiper nih yang reflexesnya 99. Oke, lumayan lah ya buat kiper lapis kedua. Karena tadi gua udah dapat si Sisney itu. Jadi total hari ini ada 2 kiper guys. Gua lebih percaya Sisney ketimbang orang ini. Ya udahlah ya, simpen aja.
Next kita ke POTW. Sama halnya gue pengen coba satu kali aja di sini, 63,6%. Ya ampun, lumayan sulit nih. Oke, ada Di Maria, rating 91. Terus Bruno Fernandes, rating 90. Di bawah lagi si Sané dengan speednya 98. Mantap. Terus Ziyech dengan lofted passnya 95. Nice. Terus Mandanda, GK Warner 96. Next Carlos Soler 87, Nothing Blue. Ada Godze, gak ada yang biru juga. Dan sisanya para pemain Gold Ball ya guys, Pedro, Tavernier, dan Trida. Oke, gua akan coba satu kali lagi. Event kali ini lumayan lah ya, dapat gratis legend. Terus di ikoniknya gua dapat black ball 3 kali secara berturut-turut. Dan ini black ball yang terakhir guys, kita akan lihat dari Liga Inggris. Dan jersey-nya Manchester United. Berarti PS Indonesia dapetin si Bruno Fernandes. Oke, lumayan lah ya gelandang serang. Berapa nih tadi ratingnya? 90. Oke lah kalau begitu, welcome to timnya PS Indonesia. Ya my friend, inilah dia untuk pencarian black ball-nya. Selanjutnya kita akan coba cari lawannya secara online untuk menggunakan para black ball yang didapetin tadi. Langsung saja, let's go. Moments later. Oke guys, ini dia lawan kita yang pertama. Tentunya masih di mode My Club. Passing dan passing di bala di sana. Maju-maju, cerot. Nice. Kosong guys, kosong guys. Looks out, open crossing. Ah, sial, bisa dihalangin. Di, nabrak dong. Ambil, ambil, ambil. Mantap. Coba berikan, nice. Ada do, 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 do. Ya ampun, bisa di save. Awas, awas, awas. Yes. Dapat bola dan coba serang lagi my friend. Ke tengah Kevin, ke depan Ronaldo. Gua pengen bikin dari samping nih. Dirancang dulu my friend. Dybala, coba lakukan one, two, mantap. Iya, yeah, siap-siap, umpan crossing. Aduh, bisa di save lagi. Gila, jago banget tuh kiper lawan. Boleh lah ya. Come on Kevin. Ya elah, ngapain lu tekan star? Bercanda di lawannya ya. Wan Khadir, shakala boom. Ah, ana gagal tapi ada Messi. Messi, Messi shakala boom. Ya salam. Kiper ente gila juga ya. Oke, akan ana coba lagi my friend. Antum akan rasakan magic dari Wan Khadir. Kevin, Kevin De Bruyne, shakala boom. Ah, ana gagal lagi, ana gagal lagi. Salam dilewati. Ada Mister Gulit, mari kulit lari, mari kulit. No. Bah, lu lente ya. Emang enak. Ana mulai lagi serangannya Wan Khadir. Ana terpasnya do, shakala kaboom. Ya, ya, shakala kaboom. Alhamdulillah, wa syukurillah. Mode Wan Khadir memang sangat yahut. Hati-hati lu, kalau PES Indonesia sudah jadi Wan Khadir, tidak ada yang bisa menghalanginya, Bung. Oke. Pengen instan dong. Usahalah my friend. Tidak ada permainan seperti itu di sini. Ya bola di PES Indonesia lagi, berikan dia. Dybala di sana. Emosi ya my friend. Cepetan. Come on, come on, Dybala, Dybala. Umpan crossing. Astaga, bisa di save lagi dong. Aduh-aduh nih orang. Main long ball mulu guys. Mentang-mentang punya Mbappe ya. Gua juga punya tuh si Mbappe. Tapi belum saatnya dimainkan. Enak aja. Come on, bola di PES Indonesia lagi Messi. Di, kok tackling-tackling sih? Kesel dia guys, baru kecolongan satu angka. Kalau lawan sudah kesel, akan mempermudah PES Indonesia untuk mencetak golnya ya. Jaringan jangan kumat dong. Ganggu aja nih, gua pengen serang. Ayo doh, berikan Bruno. Coba tarik ke belakang dan wancu. Hihi. Aduh gagal, tapi bohong my friend. H. Lemparkan dan bagikan ke tengah. Messi coba ke atas Walker. Cepat saja. Gerakan hoak. Aduh gagal. Sial di, kok malah dapet sih my friend. Tikit. Apa sih? Acerat. Akhirnya gol lagi guys. 3-0 tanpa balas. Yang sabar lah. Dapat gua lagi nih. Kok tackling-tackling lagi sih? Emosi ya. Cie. Ihi.
Apok ame-ame, abalalang kupu-kupu. Agal-agal-agal-agal. Nice, come on, maju doh. Ayo. Ya di bisa diambil langsung lombol saja dia. Mau ngapain lu? Itu kemana Pepe? No. Ya, kocak. Kebobolan dong. Lemparan ke dalam untuk PS Indonesian. Kita pancing menggunakan Dodo Mardodo. Gak offset dong, ini kan throw-in. Dan umpan crossing. Umpan yang gak tepat. Dybala. Coba sekali lagi. Gila tuh kipernya. Wah, jago ya Oliver Kahn-nya di PES 2021. Bolehlah ya, kita bikin lagi. Di tackling. Yes, free kick. Nice. Di, kau malah passing sendiri. Waduh, kacau guys. Ngebug atau gimana tuh gamenya? Jadi gak bener nih match online-nya. It's okay, kita rangkai lagi guys. 1, 2. Tikit. Selesai. Hancur terkecur-kecur, my friend. Oke, tampaknya dia ganti pemainnya tuh. Siapa suruh awal-awal emosian? Dia sangat tergesa-gesa, guys. Tuh, langsung long ball. Sudah gua bilang, gak ada yang instan di sini, my friend. Satu gol lu adalah sebuah keberuntungan saja. Mbappe. Dangding, ding, dang, dang, dung. Apa sih? Acerak. Nice. Ada Mbappe lagi, my friend. Lari. Di. Mentalnya sudah hancur, terkecur-kecur. Stres tingkat tinggi. Oke. Kita pakai Kevin aja, guys. Kira-kira bisa masuk nggak ya? Semoga saja berhasil. Di-save lagi. Sialnya. Dan pertandingannya berakhir. Menang 6-1 nih. Hampir aja perfect. Oke guys, kalau begitu kita akan coba cari lawan yang lainnya lagi ya. Semoga aja jaringannya aman. Let's go! More moments later. Oke guys, ini dia lawan kita selanjutnya. Please, jaringannya aman dong. Biar gua bisa keluarin seluruh kemampuan nih. Ya, kita lihat serangan dari lawan bisa apakah dia. Oke, dapet. Jaringannya masih sama guys. Mulai terasa delay dan sangat berat sekali. Gawat. Yes. Aduh, jaringan seperti ini bikin sulit buat ngoper. Untung aja bisa dapet guys. Oke, trupas. Cantiknya my friend. Anang nih, ning nang nang neng. Wutsak. Gal. Dodo Mardodo my friend. Sekali lolos akan menjadi mimpi buruk. Ternyata passing datar dia, Bung. Oke, memulai dari kiri atas. Kita coba menutup ruang passingnya, guys. Ya, kerebut ya, my friend. Nice, Kevin. Berikan, Dybala. Di tengah kosong, guys. Aduh. Sedikit lagi lolos, Dodo. Oke, bola bisa diambil, guys. Tapi gua rebut lagi. Mantap. Bisa nih. Bisa nih, my friend. Lari. Acerak. Hancur, terkecur-kecur. Coba lakukan serangan lagi. Awas, dapet. Ambil lagi. Malah pelanggaran dong. Sial. Kenapa nih loading? Jangan-jangan DC nih. Awas aja. Tuh, kan bener. Ya elah. Oke guys, kita akan coba cari lawan yang lainnya lagi. Let's go. A few minutes later. Nice, passing lagi. Lari tenang dulu. Coba arahkan ke atas, Bebeto. Ayo tuh, dapetin tuh. Yes, tarik ke belakang, Kevin. Passing pendek ke tengah Arthur. Ke depan Messi, ya. Ada celah, my friend. Gol. Udah gua bilang, Dodo kalau sekali lolos langsung menjadi mimpi buruk untuk lawan. Kita selebrasi terbaru dulu, guys. Heya. Tarian pembawa bencana. Gile bener nih si Dodo. Emang wajib kita dapetin, guys, di setiap my clubnya. Yeah, unggul 1-0 PES Indonesian. Kita lihat apakah dapat lawan yang suka bermain long ball terus. Oke, passingkan dia. Selesai nih. Apalagi Messi. Tiki-tiki-tik.
100% agal-agal-agal. Kevin, kita coba passing pendek. Arthur di sana coba tenang. Berikan. Ada Bruno, Bruno. Tujuh Kang Bebeto. Ah, gagal. Ya deh, dia telat. Oke, 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 oke. Kosong di depan. Ronaldo. Wah! Ya ampun, masih bisa di save dong. Sayang banget, guys. Corner kick. Kevin De Bruyne. Ayo, Vin. Mana umpan terbaikmu? Semoga kali ini berhasil. Dan gol! Gol, 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 gol. Hancur, kecur, kecur, my friend. 3-0 skornya tanpa balas. Dan pertandingannya berakhir. Awas, awas, gawat, 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 gawat. Yes! Bisa dihentikan, Bung. Langsung serang lagi. PES Indonesian. Berikan. Yes, lolos. Coba true pass. Ihi, Messi, 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 Messi. Ya, 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 ajarat. Ya, ya, dapat. Oke. Coba mencari rekan. Walker arahkan ke tengah. Tebak. Kena muka. Oke, oke, oke. Masih bisa. Ihi. Dodo, ajarat. Di, lu ngapain, Do? Astaga, Dodo. Dia kagak tembak bolanya dong. Bisa gitu ya. Hah, seharusnya tadi gol. Di, mulai stres, mulai stres, mulai stres, my friend. Oke, guys, sampai di menit akhir lawannya udah gak niat main nih sama gua. Bete dan stres dia, guys. Juga sudah tidak mampu membalas gol demi golnya. Yang sabar ya, my friend. Menang sempurna 5-0. Nice. Oke, guys, inilah dia untuk percobaan pertandingannya dan pecahan black ball-nya juga. Seperti biasa, kalian tulis aja di kolom komentar bawah lagi siapa aja yang berhasil kalian dapetin di event kali ini, oke? Okay? Ya, my friend, kalau begitu videonya gue akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.